ada di Jakarta, daerah Kelapa Gading, termasuk wilayah Cakung. Di sini ada wisata kuliner yang baru, baru dibuka pada tanggal 27 Mei 2022. Gua datang hari ini hari Senin, tanggal 6 Juni 2022. Berarti baru 9 hari di coy. Tempat ini cukup rame. Kemarin gua udah datang hari Minggu, sekitar jam 5-an sore, hampir jam 6. Ternyata macet parah. Udah gitu gua gak dapet tempat parkir lagi. Jadi hari ini gua datang lagi di hari Senin. Nah, penasaran kan bagaimana bentuknya? Tempatnya baru. Terus udah gitu bangunannya ala-ala bangunan China. Seperti Chinatown. Nah, di sini ada berisikan kuliner, ada Indonesian food, ada Chinese food, Korean food, Japanese food dan yang lainnya. Penasaran kan? Ayo langsung aja kita gajak gijik, coy. Nah, ini penampakan dari depannya nih, coy. All Shanghai. Nah, ini tempat lahan parkirnya nih, coy. Tuh. Lahan parkirnya cukup luas. Tapi pengunjungnya juga lebih banyak lagi. Jadi susah-susah gampang juga nyari parkiran. Ini dari samping nih. Sekarang kita ke depan. Arah masuk. Pintu masuknya. Tempat ini sekatanya sih ada sekitar 90 tenan lebih. Berisikan tempat-tempat kuliner. Tuh, tempatnya juga luas parkirnya. Kalau kurang bisa parkir ke ruko-ruko. Tapi kemarin gua hari Minggu datang parah nggak dapet parkir, macet hampir jam 6 sore. Sekarang hari Senin gua datengin lagi nih. Penasaran tempatnya. Tuh. Keren sih. Modelnya kayak di Pancoran Peak 2. Gaya ala-ala China. Chinatown tuh. Nah, ini gerbang masuknya nih. Tuh. Nah. Gerbang masuknya nih. Ini dibuka kalau weekend. Nah. Tadi udah scan ya, Pak. Makasih. Yuk. Nah, ini dibuka kalau weekday itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau weekend jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Nah, kita telusurin nih. Wih, keren. Tuh. Rame coy, padet. Padahal hari Senin nih. Tuh. Antusias masyarakat rame. Tuh. Ada iga babi ajung. Diperkirakan luasnya sekitar 7.000 meter persegi. Diperkirakan mungkin lebih luas lagi kali. Nah. Chinatown ini ada di daerah Kelapa Gading, masuk ke kawasan Cakung. Tuh, ada Morabit.
Rame coy. Oh, ada bakmi kepiting Pontianak. Tuh ada Himalaya. Keren, padat, rame. Tuh ada aneka jajanan pasar. Nih, ada soto Betawi babe. Tuh. Padat rame. Ini ada Pin Grocery. Nasi goreng gila terang. Widih, gagal fokus. Kacau nih, fokus coy. Aduh, bikin sakit palat. Nah ini toiletnya nih, yang kebelet. Tuh. Kita muterin, nggak jauh-jauh beda sama di Pancoran Peak 2. Apalagi nih, nasi pedas Kampung Bali, Imperial Kitchen Dimsum. Lemian Palet. Rame. Foto-foto, selfie-selfie. Widih, keren. Enak banget. Siapa lagu? Nah ini pintu samping nih. Kalau yang mau masuk dari samping, parkir dari samping ya. Bagian selatan apa utara ya? Nah, ada lukisan Sun Gokong. Widih. Keren. Kita muter lagi. Tuh. Sud. Cakep coy. Udah kayak di Tiongkok. Udah kayak di Cina. Bakso goreng Koki, Le Forti, bakmi ayam Alung. Tuh. Ini mutiara nih. Cabang Chandra Pancoran. Tuh. Poti Santung. Ini bisa buat foto-foto, cakep nih. Oh. Ponggol nasi lemak dari 1979. Cukup luas, lumayan dah. Oh. Jang Radi Great. Nah ini Roti Legend dari Bogor nih. Set. Tanah John. Cakep coy. Yang mau foto-foto. Oh,
Nah, ini gerbang masuknya nih, bisa dikatakan gerbang kemakmuran. Ini pagodanya nih. Cakep, cantik. Nah, ini suasana di sore hari menjelang malam. Mantep, rame tuh. Tuh, keren. Lebih cakep dengan lampu-lampunya. Woi. Tuh. Koko Mochiori Spoon. Keren. Oke coy, cukup sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di episode-nya. Jangan lupa di subscribe baru yang mampir di channel ini. Bye bye.